بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. جعلنا الله وإياكم من المتقين، آمين يا رب العالمين. Segenap para hadirin, kita di pertemuan sebelumnya telah membuka tentang pentingnya akhlak yang baik. Sehingga dengan memudahkan kita mempelajari akhlak yang baik, di sini saya menggunakan kitab, namanya kitab Al-Akhlaq Lil-Banin yang disusun oleh Syekh Umar Baroja rahimahullah tabaraka wa ta'ala, seorang alim berasal dari Surabaya, tapi kitabnya berbahasa Arab dan dipelajari di banyak pondok pesantren, juga dipelajari di luar negeri, di beberapa negara di Timur Tengah. Yang menyusun kelahiran dari Surabaya, besar di Surabaya. Semoga Allah merahmati beliau dan menerima amal-amal soleh beliau. Sebelumnya saya ingin membacakan muqaddimatul kitab. Beliau awali dengan sapaan ayyuhal waladul aziz, wahai anak yang mulia. Para hadirin, kitab ini bukan berarti hanya dikhususkan kepada anak-anak kecil saja. Justru ini lebih penting buat orang tuanya. Jadi dia juga bisa mencontohkan bagaimana akhlak baik kepada anak. Dan akhlak baik itu apa sih? Nah, dengan kitab ini kita tahu nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena krisis yang terjadi di akhir zaman, krisis akhlak, itu yang akhirnya terjadi banyak kekacauan, banyak keributan, banyak pertengkaran, makin banyak orang yang memutuskan silaturahim, dan itu kenyataannya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Dengarkan ini baik-baik. Innallaha khalaqan nasa fi hadzal 'alam wa faddalahum 'alal hayawanat bil 'aql والدين واللسان والأخلاق. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di alam muka bumi ini dan memuliakan mereka para manusia di alam muka bumi ini di atas hewan-hewan yang ada di dunia. Sampai manusia ini diberikan pangkat oleh Allah sebagai apa? Khalifah. Belum kehadirannya saja Allah telah mengumumkan kepada para malaikat bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Manusia itu belum hadir di dunia sudah Allah banggakan sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai pemimpin yang hidupnya selalu bergantian. Dulu kakek nenek moyang kita, sekarang kita, besok anak cucu kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi khalifah-khalifah yang baik di muka bumi ini, yang mengikuti langkah para anbiya, para nabi alaihimussalatu wassalam, terutama nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di sini dikatakan Allah menciptakan manusia di alam muka bumi ini, dan Allah telah memuliakan manusia atas hewan-hewan yang ada di muka bumi ini dengan apa? Bil aqli, manusia diberikan akal oleh Allah. Manusia diberikan akal untuk membedakan ini yang baik, ini yang buruk, tahu sebab dan akibat, bisa memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala bil aql. Yang itu tidak ada sama hewan. Hewan punya otak tapi tidak punya akal. Tapi manusia diberikan akal sehingga bisa berpikir. Kalau otak sama, kalau otak itu kan hanya penyimpan data-data saja. Akal yang diberikan oleh Allah sehingga manusia bisa memahami petunjuk Allah dan bisa berpikir tentang ini benar, ini salah. Wad-din, dan Allah muliakan manusia di alam muka bumi ini dengan Allah berikan satu agama, satu agama, Al-Islam. Allah berikan Islam, agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam, dan disempurnakan risalah kenabian dengan diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam. Wal lisan, dan Allah berikan kepada manusia al-lisan sehingga bisa berucap kata-kata. Wal akhlaq, dan Allah karuniakan kepada manusia keutamaan yaitu berupa akhlak. Dari mana manusia bisa tahu akhlak yang baik? Tentunya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وقد جعل الإسلام للأخلاق المكان الأرفع من عنايته وأوجبها على الفرد والمجتمع لأنها ضرورية لاستقامة الحياة الفردية والاجتماعية. Dan dikatakan oleh beliau Syekh Umar Baraja rahimahullah tabaraka wa ta'ala, dan sungguh Allah telah jadikan di dalam agama Islam bahwa akhlak memiliki tempat teratas, yang mana akhlak ini diwajibkan ada pada setiap pribadi seseorang dan di setiap perkumpulan. Karena akhlak merupakan kebutuhan. Akhlak merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk berlangsungnya kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. فالإنسان
yadurru nafsahu idza kana sayyi'al akhlaq wa yufsidu akthara a'malihi idza kana kadzuban hasudan syarriran mura'iyan wa kadzalikal mujtama' al basyari yadurruhu intisharu hadhihi al akhlaq al fasidah fayaisuna daiman fi khisamin wa niza'in wa tafakhurin wa taqatulin. Maka sesungguhnya manusia itu mencelakakan dirinya jika dia memiliki akhlak yang buruk. Tanamkan ini baik-baik sama diri kita dan keluarga kita. Setiap manusia mencelakakan dirinya. Siapa orang yang mencelakakan dirinya? Orang yang buruk akhlaknya dan merusak banyak amalnya dengan akhlak yang buruk itu. Jika contoh saja dia menjadi pendusta atau menjadi orang yang hasud, na'udzubillahi min zalik. Juga dalam perkumpulan manusia pada umumnya, akhlak yang tidak baik ini bisa menjadikan perkumpulan manusia itu, hubungan di dalam masyarakat selalu dalam keributan, selalu dalam pertengkaran, selalu dalam bangga-banggaan, dan juga berakhir pada saling membunuh atau peperangan di antara manusia. Itu akhlak yang buruk dampaknya ke sana itu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Wa kam ihtamma al-islamu bid-da'wa ila al-akhlaqil hasanah al-jalibah lil hana' was-sa'adah. Berapa banyak dari ajaran Islam yang menekankan dalam dakwah Islam itu mengajak kepada akhlak yang baik, yang mana akhlak yang baik ini akan menjadikan penyebab dari keselamatan, kebahagiaan. Wa tahdhir min al-akhlaqis sayyi'ah al-mujibah lit-ta'si wasyqawah. Dan juga selalu diingatkan akan akhlak yang buruk yang menyebabkan akhirnya adalah kecelakaan dan kehancuran. Wa awdaha lana wasilatain min wasailil himayati fi fasadil akhlaq. Al-ula tahrimuhu al-manabi' al-thalatha lis-surur al-khamra wal-maisira wal-zina. Wa-thaniyah ijabuhu al-amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan dalam ajaran Islam itu ada dua jalan atau dua wasilah atau dua cara untuk kita terhindar dari akhlak yang buruk. Ada dua wasilah supaya kita bisa terhindar dari akhlak yang buruk, supaya kita terjaga dari akhlak yang buruk. Yang pertama nasihat orang dulu. Yang pertama nasihat orang dulu pada bawah ini. Yang pertama, jauhkan tiga hal. Al-khamra, khamr, kalau sekarang narkoba ya, lebih luas lagi. Mabok, dua. Wal maisir, apa al maisir? Judi. Wazina, perzinaan. Ya kan? Kita dulu masih kecil, ingat banget nih orang tua kita, hati-hati. Jangan lo mabok. Jangan judi. Jangan zina. Begitu kan? Itu
supaya kita terhindar dari akhlak yang buruk, yang pertama ini. Yang pertama, jangan sampai kita melakukan tiga hal ini. Ingat-ingat tuh. Al-khamr, narkoba. Karena kalau udah narkoba, gak bisa dengar orang. Akalnya hilang. Al-maisir, judi. Berapa banyak kita ketemu orang, kerjaannya bagus, orangnya pintar, cakep dapat rezekinya, kepengaruh main judi. Bubar semuanya. Diberhentiin dari kerjaan, bubar rumah tangganya. Ini tiga. Narkoba, judi, sama zina. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Dan yang kedua, supaya terhindar dari akhlak yang buruk atau terjaga dari keburukan akhlak, selalu menerima, yaitu perkara amar ma'ruf dan selalu menghindar dari kemungkaran. Selalu menerima amar ma'ruf dan menghindarkan diri dari kemungkaran. Itu yang kedua. Makanya orang yang mau benar itu, salah satu cara benar gimana? Paling cepat mau jadi orang benar gimana? Kita dakwah. Kita berani ngomong kebaikan sama orang. Kalau antum nanti diginiin misalnya sama teman nih, kita nih sekarang mesti jadi orang benar. Ah, kadang-kadang kan teman ngomong gini, lo sok benar lo. Nasihat-nasihatin orang, lu udah bener. Justru aneh belum bener, aneh nasihatin ente. Kalau aneh udah bener, aneh gak nasihatin orang. Karena nasihat yang aneh ucapkan ini dibutuhkan buat aneh. Pertama ngingetin aneh, kedua menjadikan aneh tanggung jawab dengan ucapan aneh. Kata guru kita, idza turidul istiqamah alaika an tad'u an-nas lil istiqamah. Kalau kamu mau jadi orang istiqamah, ajak orang istiqamah. Dulu kita sebelum pulang dari Hadramut dipesan betul sama guru kita. Di mana kamu tinggal, kamu harus ngajar di daerah situ. Kalau masjid buka pintunya, ngajar di situ. Kalau masjid masih belum bisa memberikan jadwal padamu, kau ngajar di rumahmu. Pokoknya orang situ harus tahu kamu punya ilmu agama. Kenapa? Jadinya akhirnya kita gak bisa macam-macam. Disuruh pakaian kayak begini, pakaian islami, gak bisa macam-macam. Ayo, pakaian sunnah. Bisa macam-macam antum? Gak bisa. Kata guru kita, orang yang berani nasihatin orang, dia udah gak bisa melakukan lagi keburukan karena dipantau banyak orang. Melakukan keburukan dikit banyak yang ngingetin. Jadi kalau ada orang ngomong, ah ente sok bener ente, nasihatin emang orang emang itu udah bener, justru aneh belum bener, makanya aneh nasihatin antum. Karena aneh mau bener. Ya salam. Kan gitu. Ya sekarang ginilah, antum setiap kumpul nih, setiap kumpul sama teman-teman, terus ada orang yang ngejelekin orang lain, gibah lah gitu. Terus antum ngingetin tuh yang lain, jangan gibah bos, ngomong yang lain aja daripada pahala kita habis buat orang, kan gitu. Setelah antum berani ngomong gini, nanti konsekuensinya apa? Kalau antum ngomongin orang, yang negor 5 orang tuh. ente ngomongin orang, oh iya astagfirullah. Jadi kita kan, jadi kalimat-kalimat baik, ajakan dakwah itu sebenarnya bukan buat nasihatin orang. Kita gak bisa ngasih hidayah buat siapapun, sebenarnya buat kita. Kenapa Rasulullah SAW itu mengajak seluruh umatnya berdakwah supaya benar. Ya salam. Kan gitu. Yang kedua, kita sering pakai pakaian yang sunnah. Pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Itu
menjadikan kita sulit mau maksiat. Jangan jauh-jauh deh. Kalaupun gak sampai pakaian seperti ini, antum pakai peci putih aja kemana-mana, gak bisa macam-macam. Kita pakaian begini, bisa. Mau masuk bioskop aja udah gak bisa nih pakaian begini nih. Malu kita dilihatin pakaiannya, mendakwahkan pakaiannya. Kita mau nyapa perempuan yang bukan mahram, kita mau godain, gak bisa kita pakaian begini. Jadi pakaian itu mendakwahkanmu itu. Pakaian sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya salam. Jadi dua cara supaya akhlak buruk terhindar dari kita, atau kita terjaga dari akhlak yang buruk. Yang pertama, tinggalkan tiga maksiat utama. Yang pertama itu tadi, apa? Narkoba, khamar, mabok-mabokan itu. Yang kedua, judi. Yang ketiga, zina. Yang kedua, selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Fal insanu fi hajatin massatin ila al-akhlaq fi jami'i halatih. فإن فقدها فالموت أولى له من حياته. Bayangkan ini. Maka sesungguhnya manusia itu memiliki hajat yang teramat sangat kepada akhlak dalam semua keadaannya. Apabila akhlak hilang dari dirinya, mati lebih baik daripada kehidupannya. Artinya bukan berarti menganjurkan dia mati bunuh diri, enggak. Maksudnya hidupnya enggak akan berharga sudah. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan pernah khawatir masalah fulus sebenarnya. Rezeki udah ditanggung Allah. Yang kita khawatirin enggak punya iman, enggak punya takwa, enggak punya akhlak yang baik. Ini masalah. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala dalam syairnya, ma wahaballahu limri'in hibatan afdala min aqlihi wa min adabih huma hayatul fata fa in fuqida fa inna faqdal hayati alyaqu bihi. Kata Imam Syafi'i, tiadalah suatu pemberian Allah kepada makhluknya yang lebih afdol dari akalnya dan juga dari adabnya. Akal dan adab. Adab itu akhlak. Huma, keduanya, maksudnya akal sama adab. Akal maksudnya, akal pikirannya masih benar. Yang kedua, adabnya bagus. Hayatul fata, itu adalah modal kehidupan seseorang pemuda. Fa in fuqida, apabila keduanya telah hilang. Fa inna faqdal hayah al-yakubih, hilang hidupnya lebih baik daripada hilang keduanya. Gimana mau hidup kalau enggak punya dua itu? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Modalin betul-betul anak kita akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-ghayata min bi'thatihi ila al-khalqi nashra makarim al-akhlaq. Fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam telah menjadikan bahwa inti daripada dakwah beliau kepada seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mensiarkan akhlak-akhlak yang baik
sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal semua hadisnya dari kecil. Ayo sama-sama. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Hafal. Hanya saja aku telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa athna alaihi rabbuh bihusnil khuluq. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memuji nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena kebaikan akhlak beliau. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak termulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Jadi tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mensyiarkan agama Islam untuk penyempurnaan akhlak. Nanti kita akan pelajari bab demi bab. Akhlak ini bukan hanya urusan pergaulan sesama kita. Ada akhlak sama Allah, ada akhlak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada akhlak sama orang tua dan untuk sesama kita. وَجَعَلَ نِسْبَةَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ إِلَى الدِّينِ كَنِسْبَةِ الْوِعَاءِ إِلَى مَسْتَقَرَّ فِيهِ. Dan telah dijadikan nisbatnya akhlak yang baik kepada agama sebagaimana sesuatu yang berada di satu tempat. فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّ الْخُلُقَ وِعَاءُ الدِّينِ. Sesungguhnya akhlak itu, kata Nabi, adalah merupakan wadahnya agama. Wa fil hathi ala makarimil akhlaq waradatil ahadith. Dan ada banyak tentang anjuran memiliki akhlak yang baik di beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. وشرف الإسلام أن يسلم الناس من لسانك ويدك. Dan kemuliaan Islam itu manusia terselamatkan dari lisanmu dan tanganmu. Dan kemuliaan Islam itu manusia terselamatkan dari ucapanmu dan tanganmu. Lihat sekarang orang, yang ini nyela ini, yang ini fitnah ini, yang ini ngantem ini, yang ini. Nah, ini gimana ini? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Lisanak, lisanak ya akhi. Kalaupun kita ngelihat ada orang buruk melakukan keburukan, jangan sebut namanya di umum. Majak ribut. Temuin dia pribadi, gak ada orang lain. Itu baru nasihat. Itu pun cara nyampeinnya mesti pantas, mesti rapi. Kita mesti kenal baik dulu sama dia. Ya kalau gak bisa kejauhan ya minimal doa. Atau kita ungkapkan nasihat di medsos boleh-boleh saja, tapi tanpa menyebut namanya. Kita ungkapkan misalnya, kan ada kejadian, ada satu ustaz berpendapat satu pendapat, dihantam, itu ustaz Fulan bin Fulan dari mana itu begini, ini ngajak ribut. Walaupun misalnya nasihatnya benar tapi caranya salah, ya gak jadi dakwah. Antum aja ngungkapkan tentang apa pendapat yang sebenarnya menurut antum tanpa harus menyebut nama ustadz itu. Siapa tahu suatu saat ustadz itu melihat pendapat lain. Ya salam. Karena nyebut nama, enggak boleh nyebut nama. Kif.
Apalagi dia seorang ustaz, kita juga harus menjaga. Menjaga apa namanya? Menjaga kehormatannya dia. Orang biasa yang kita perlu jaga kan ucapan baiknya dia lebih banyak, tapi kan dia manusia biasa. Mungkin dia bisa salah di salah satu pendapatnya. Tapi itu pun juga belum tentu salah karena kita belum pernah ketemu sama dia. Kita mau nanya, bisa berpendapat itu dapatnya dari mana? Ini dari mana? Lebih bagus datang, kalau enggak ketemu ya udah. Kita ngomong aja pendapat kita tanpa menyalahkan, menyebut nama seseorang. Ini kan semua akhlak. Kita mesti, manusia mesti terselamatkan dari lisan. Lisanmu dan tanganmu, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian Rasulullah bersabda, al-khulqul hasan yudhibul khataya kama yudhibul ma'ul jarid, wal khulqus su' yubsidul amal kama yubsidul khallu al-asal. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang baik itu bisa menghilangkan kesalahan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Akhlak yang baik itu bisa menghilangkan segala kesalahan, segala dosa, segala kesalahan, seperti air yang menghancurkan al-jalid. Al-jalid itu es atau sesuatu yang beku, itu kan hancur sama air. Wal khuluqus su', dan akhlak yang buruk, yubsidul amal, bisa merusak amal. Sebagaimana rusaknya, sebagaimana rusaknya apa? Rusaknya madu sama cuka. Madu dikasih cuka rusak enggak? Ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita akhlak yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi akhlak yang baik itu bisa menghancurkan keburukan atau kesalahan, sebagaimana hancurnya es pakai air. Dan keburukan akhlak itu, mohon maaf tadi, al-khuluqul hasan yudhibul khataya, bisa menghilangkan apa? Kesalahan, sebagaimana hilangnya kebekuan dari air. Dan juga keburukan akhlak itu bisa merusak amal. Bisa merusak amal sebagaimana rusaknya madu pakai cuka. Al-yumnu husnul khuluq wa su'ul khuluqi su'mun. Dan juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bahwa wasu'ul khuluqi su'mun, pertama disabdakan oleh Nabi, al-yumnu husnul khuluq. Al-yumnu itu juga bisa diartikan keberuntungan, bisa diartikan apa? Keberuntungan. Husnul khuluq yaitu akhlak yang baik. Al-yumnu
Al-yumnu husnul khuluq. Keberuntungan itu dengan akhlak yang baik. Dan kata Nabi, wa su'ul khuluqi su'mun. Keburukan akhlak adalah kesialan. Keburukan akhlak adalah kesialan. Siapa orang yang paling sial di muka bumi? Yang akhlaknya buruk. Siapa orang yang paling beruntung? Yang akhlaknya baik. Ini sesuai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa qala Hakim, berkata Imam Hakim, fi sa'atil akhlaq kunuzul arzaq. Pada akhlak yang luas, maksudnya akhlak yang baik, itu ada gudang-gudang rezeki. Wa qala akhar, man sa'a khuluquhu dhaqa rizquhu wa 'adzaba nafsahu. Siapa orang yang akhlaknya buruk, dhaqa rizquhu, rezekinya sempit, wa 'adzaba nafsahu, dia mengazab dirinya sendiri, dia menyiksa dirinya sendiri. Itu punya keburukan akhlak, bukan kita. Terutama orang tersiksa sama buruk akhlak kita, tapi kita lagi nyiksa diri kita sendiri. Rizki kita sempit karena orang banyak gak mau bergaul sama kita. Faya'isu da'iman ma'annas fi fitan. Dia akhirnya hidup selalu bersama manusia dalam lingkup fitnah, wa adawat, wa munaza'at, wa khusumat. Hidupnya penuh dengan keributan bersama banyak manusia. Wa iyadzu billah. Sama sini musuh, sama sini musuh, mau dagang sama siapa? Mau ketemu siapa? Musuhnya banyak banget. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin. Man sa'a khuluquhu, siapa yang buruk akhlaknya, apa katanya? Dhaqa rizquhu, rizkinya sempit. Wa 'adzaba nafsahu, dan dia mengazab dirinya sendiri. Faya'isu da'iman ma'annas fi fitan wa adawat wa munaza'at wa khusumat. Ini sama nih, adawat maksudnya permusuhan. Akhirnya hidupnya selalu dalam fitnah, dalam permusuhan sesama manusia. Wa tadhiku bihil ard, akhirnya bumi sempit buat dia. Bima rahubat, kama qala syair, la'amruka ma dhaqat biladun bi ahliha walakinna akhlaqar rijal tadhiku. Jadi sebenarnya bumi ini bukan sempit karena banyaknya penduduk, tapi menjadi sempit karena banyaknya orang yang berakhlak buruk. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Kita hidup ramai di satu negeri, kita hidup ramai, ngumplek di situ. Tapi orangnya baik semua, asik enggak? Asik enggak? Padahal sempit nih tempatnya nih. Satu rumah mungkin isinya ada 6 orang, 7 orang yang gak layak misal. Tapi semua yang di dalam rumah itu akhlaknya baik semua. Seneng gak? Ini rumah gede, rumah gede. Tinggalnya cuma bertiga. Satu aja punya akhlak buruk, kagak enak tuh rumah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmat. Wa qala akhar, idza lam tattasi' akhlaqu qaumin tadhiku bihim fasihatul bilad. Ini hampir sama semua maknanya. Kalau enggak luas itu akhlak suatu kaum, kagak banyak yang baik, itu bikin sempit satu negeri. Enggak nyaman orang tinggal. Wa qala amiru su'ara Shawqi, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Makna daripada syair ini, selama akhlak umat itu ada, negerinya ada. Kalau sudah mereka buruk akhlak, negerinya hancur. Bukan dari sini. Negeri terjaga bukan dari sini. Akhlak. Akhlak umat ada, berarti negerinya masih ada. Begitu akhlaknya hancur, begitu berangkat ini akhlak kebaikan dari masyarakatnya, ya berangkat juga negerinya.
Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah jaga. Jadi pelajaran akhlak ini wajib. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang gini aja deh. Madinah, bukankah kalau diukur sama kerajaan Romawi dan Persia jauh lebih kecil tempatnya? Masyarakatnya lebih sedikit. Tapi kenapa bisa naklukin Romawi sama Persia? Karena mereka semua beriman, bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Fahris ghayatal hiris ala iktisabil akhlaqil hasanah litas'ada biha fid dunya wal akhirah. Sudah. Sekarang kamu sudah dengar tadi semua tentang kemuliaan, kebagusan akhlak ini. Ini juga ditayangkan nanti insya Allah di Saling Sapa, juga ditayangkan di channelnya Ittihad di YouTube, juga ada abang kita nih, banyak ini. Nanti bisa dilihat lagi ceramahnya, diulang-ulang lagi. Dan saya harap setiap pengajian bisa datang terus. Saya juga lagi belajar, lagi dengerin ini, ya kan? Bukan berarti saya ngajar ini akhlak saya udah baik. Kita semua masih terus belajar. Insya Allah Allah berikan kita akhlak yang baik. Nah, fahris ghayatal hiris. Kamu harus betul-betul ini, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan akhlak yang baik. Al-iktisabil akhlaqil hasanah. Supaya apa? Litas'ada biha. Supaya kamu hidup selamat, senang. Di mana? Fid dunia. Di dunia. Dan di mana lagi? Wal akhir. InsyaAllah kita apa? Tidak kenal puas untuk mendapatkan akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa fil hadis, inna hadhihi al-akhlaq min Allah. Faman arada Allah bihi khairan manahahu khuluqan hasanan wa man arada bihi su'an manahahu khuluqan sayyi'an. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, sallu ala nabi. Kata Rasulullah, sesungguhnya akhlak itu pemberian dari Allah. Sesungguhnya akhlak itu pemberian dari Allah. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, manahahu, Allah berikan kepadanya khuluqan hasanan, Allah berikan padanya akhlak yang baik. Wa man arada bihi su'an, siapa yang Allah kehendaki dia buruk, manahahu khuluqan sayyi'an, Allah berikan dia akhlak yang buruk. Segenap para hadirin, dengannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu memohon kepada Allah untuk diberikan akhlak yang baik. Ini kan tadi hadisnya kata Nabi, akhlak itu dari Allah. Makanya Nabi doa kan minta akhlak baik. Di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ayo ucapin setelah saya. Allahumma hassin. Tulisannya hasin nun, sinnya pakai tasjid. Hassin khalqi wa khuluqi. Nah, itu doa Rasulullah. Ada lagi riwayat lain, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada lagi riwayatnya. Ada lagi Nabi SAW pernah doa, Allahumma, Allahumma jannibni munkiratil akhlaq. Yang tadi yang pertama, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Ya Allah, baguskan ciptaanku, maksudnya tubuhku, wajahku, baguskan, wa khuluqi, dan akhlak-akhlakku. Allahumma jannibni munkiratil akhlaq. Ya Allah, hindarkan aku dari akhlak yang
mungkar yang enggak baik. Jadi mesti banyak doa sama Allah dan banyak mendoakan anak kita untuk punya akhlak yang baik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala asy-sya'ir Nil Hafidh Ibrahim fa idza ruzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassimul arzaqi. Jika kamu diberikan rizki oleh Allah, memiliki akhlak terpuji, ketahuilah sungguh kamu adalah yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sebaik-baik rizki pemberiannya. فَالنَّاسُ هَذَا هَذُّهُ مَالٌ وَذَا عِلْمٌ وَذَاكَ مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ. Banyak manusia itu merasa keuntungannya itu pada harta, tapi orang berilmu itu mengetahui bahwa keuntungannya itu dari akhlak yang baik. Wa'tani bitahdhibi akhlaqika akthara mimma ta'tani bitahsilil ulum wal ma'arif. Sampai dikatakan dalam kitab ini, berusahalah dalam pendidikan akhlakmu lebih banyak perhatianmu dibandingkan mendapatkan ilmu. Dapat ilmu penting, tapi punya akhlak baik jauh lebih penting. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, dikatakan inna ashaddan nas adzaban yaumil qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling keras mendapatkan azab di yaumul qiyamah adalah siapa? Alimun, orang berilmu. Lam yanfa'hu Allah bi'ilmih, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Tapi Allah tidak jadikan ilmunya bermanfaat baginya. Artinya dia berilmu tapi hanya buat kesombongan. Dia berilmu tapi hanya buat kekacauan. Dia berilmu hanya buat ngantem sono, ngantem sini, ngantem sono. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insyaallah. Wa qala za'imu Misr as-sabiq Sa'du Zaghlul Basha. Saya percepat ya supaya ini bisa selesai nih yang muqaddimatul kitab. Nahnu lasna muhtajin ila katsirin minal ilm. Kata beliau, kita tidak terlalu banyak perlu terhadap ilmu. Maksudnya ilmu yang wajib perlu, maksudnya di luar ilmu wajib. Walakinnana, akan tetapi kita muhtajun, kita ini lebih perlu ila kathiri minal akhlaqil fadilah. Minal akhlaqil fadilah, kita lebih perlu pada akhlak yang baik. Tentu dengan ilmu juga, tapi maksudnya mengamalkan ilmunya. Wa madza yanfa'uka ilmuka wa tharwatuk aw jamalu thawbik wa wajhika ma'a qubhi akhlaqika wa su'i adabik. Terus apa yang manfaat untukmu dari ilmumu, wa tharwatuk kekayaanmu, aw jamalu thawbik atau bagusnya pakaianmu, wa wajhika atau bagusnya wajahmu, ma'a qubhi akhlaqik dengan keburukan akhlakmu, wasu'i adabik dan adabmu yang buruk, apa manfaatnya? Apa manfaatnya tuh? Fulus, kekayaan, ilmu, pakaian yang mahal, wajah yang bagus kalau akhlaknya buruk. Wamal husnu qala al-mutanabbi seorang ulama, wamal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiqi. Jadi, dan tidaklah kebagusan pada wajah seseorang itu menjadi kemuliaan baginya jika dia tidak punya akhlak yang baik. Wa qala di'bil wa ma husnul wujudi lahum bi zainin idza kanat khalaiquhum qibahan. Ini sama maknanya dengan yang pertama tadi.
dan tidaklah kebagusan daripada apa perhiasannya mereka itu jika akhlaknya itu buruk. Wabimadza tasurru qulubul aba min abnaihim, dan apa yang menyebabkan orang tua itu senang sama anaknya? Hal bikathratil ma'lumat, apakah disebabkan anaknya itu wawasannya tinggi? Wattawassu'i fi ma'rifatil lughat, apa karena anaknya itu pintar banyak bahasa? Ma'a fasadil akhlak, tapi anaknya buruk akhlak. Apa bangganya orang tua sama mereka? Wal 'adat wa idha'atis salawat wal wajibat, dan anaknya itu meremehkan atau meninggalkan, melalaikan salat yang wajib-wajib. Enggak mungkin seorang bapak bangga dengan anak yang pintar, bisa banyak bahasa, bisa tinggi wawasan, tapi akhlaknya buruk, salatnya ditinggalkan. Kalla, tidak, itu tidak membanggakan orang tua. Inna awwala ma yuqirru 'uyunahum wa yuthliju sudurahum, ketahuilah yang paling utama yang membuat mata-mata orang tua itu senang dan membuat dada-dada mereka sejuk, ayyarau auladahum, ketika dia bisa melihat anak-anak mereka mutamassikina biddin, anak mereka betul-betul megang agama Islam dengan benar, menjalankan aturan dalam agama ini, ta'iin munqadin, dia orang yang taat, ya'rifuna rabbahum wa nabiyahum, anaknya kenal betul dengan Allah sebagai Tuhannya dan kenal betul dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ya'rifuna huquqal 'ubuwah wal insaniyah, dan anaknya juga tahu akan hak-hak orang tua dan hak-hak manusia lainnya, wa yaqumun biwajibatihim, dia mendirikan yang wajib-wajib, nahwa kulli ahadin, wa yastati'un ayyan fa'u anfusahum qabla ahlihim, dia juga bermanfaat untuk dirinya sebelum keluarganya, wa qaumihim, dan juga kaumnya. Summa nabtahid nufusul aba ba'da dhalik bi ru'yati al afladhi akbadihim muta'allimina muthaqqafina yafhamuna umurad dunya wa din. Begitulah orang tua bisa bangga kalau anaknya memiliki itu, dengan ditambah kebanggaan yang lainnya anak itu menguasai ilmu-ilmu yang lain. Fa'awwid nafsakal, ini dikit lagi, fa'awwid nafsakal akhlaq al-hasanah min sigarik, dan mulailah untuk membiasakan akhlak yang baik dari kecilmu. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan akan datang pengajian tentang akhlak yang baik. Jadi insya Allah tahun ini pengajian saya di Masjid Al-Ittihad Tebet setiap malam Rebo pertama dan malam Rebo ketiga tentang akhlak yang baik, dengan menggunakan kitab yang disusun oleh Syekh Umar Baraja rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah kita ketemu lagi. Barakallahu fikum. Mohon maaf, tunggu sebentar, saya mau wudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.